天阴魔火，取自八阶，而火。萧炎，玩火可不是光看智力。已经开启。 各自挑选合适等级的法阵进入。住手！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heaven season yang kelima episode yang ke-117. Dimana pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Xiao Yan ditantang bertarung melawan Ling Chuan yang merupakan prajurit bawahan dari Klan Gu. Namun dalam pertarungan tersebut Xiao Yan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu Xiao Yan juga harus kembali berpisah dengan Sun Er yang saat ini harus segera kembali ke tempat sektenya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat Xiao Yan dan yang lainnya berkumpul bersama dengan Penatua Ye dan yang lainnya di istana mereka. Xiao Yan kemudian membahas tentang kompetisi menara pil. Xiao Yan sangat berharap sekali agar dirinya bisa memasuki tiga besar dari kompetisi tersebut, yaitu agar keluarga Ye tidak direndahkan lagi dan akan tetap berada di posisi puncak lima keluarga besar. Namun yang akan menjadi masalah adalah karena Xiao Yan merupakan orang luar dari keluarga Ye itu sendiri. Jadi dirinya tidak bisa ikut serta dalam kompetisi pil tersebut. Beberapa saat kemudian dia berkata lagi bahwa bagaimana jika dirinya berpura-pura menjadi menantu dari keluarga Ye. Tianhuo yang mendengar perkataan tersebut dia pun langsung tersendak dan setelah itu segera pergi dari sana. Setelah kepergian Tianhuo, Xiao Yan masih nampak kebingungan apakah keputusan ini akan berdampak baik atau tidak untuk keluarga Ye. Namun Penatua Ye berkata bahwa hal ini tidak akan berdampak buruk untuk keluarga Ye, melainkan akan sebaliknya. Xiao Yan kemudian berbalik arah melihat ke arah Ye Xinlan dan bertanya tentang keputusannya tersebut bagaimana pendapat dari Xinlan. Dan jika Xiao Yan harus berpura-pura menjadi menantu keluarga Ye, tentu akan menjadi istrinya adalah Xinlan sendiri. Xinlan yang mendengar itu dia sedikit malu namun kemudian menjawab bahwa hal seperti itu memang harus diterimanya dan dilakukannya. Karena dia menginginkan keluarganya tetap berada di puncak kejayaan dan tidak ingin keluarganya menjadi terpuruk. Apapun konsekuensinya, dia akan tetap menerimanya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka semua pun sepakat bahwa mulai saat ini Xiao Yan akan jadi menantu dari keluarga Ye. Dan itu membuat Penatua Ye menjadi sangat senang karena dia yakin setelah ini keluarganya akan terselamatkan dan tidak akan direndahkan lagi oleh keluarga lainnya. Namun beberapa saat kemudian seorang pengawal datang dan melaporkan bahwa seorang pemuda yang berasal dari keluarga Chou membuat kegaduhan di sana. Dan perjodohan antara keluarga Ye dengan keluarga Xinlan yang tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Mendengar berita tersebut ketua keluarga Ye panik dan segera menghampirinya. Sementara di luar terlihat seorang tuan muda yang berasal dari keluarga Chou dan didampingi oleh para anak buahnya. Mereka semua marah-marah kepada para anggota keluarga Ye karena mereka sangat kesal karena perjodohan Xinlan dengan dirinya telah dibatalkan. Padahal yang membatalkan mereka sendiri, tapi mereka menganggap ini semua adalah penyebab dari keluarga Ye yang selalu plin-plan alias tidak pernah menepati janji. Mendengar itu, penatua keluarga Ye menjelaskan bahwa ini semua hanyalah salah paham saja. Namun mereka yang mendengar perkataan tersebut malah semakin marah dan langsung menyerang tetapi berhasil diblokir oleh Penatua Tianhuo. Cao Jia zhen shi.
Xiao Yan yang melihat itu, dia tidak tinggal diam dan kemudian menghina tuan muda keluarga Chou yang tidak terima karena perjodohan telah dibatalkan. Menurutnya tuan muda keluarga Chou sangat tidak tahu malu. Mendengar itu membuat tuan muda Chou menjadi sangat marah, tapi dia sedikit ketakutan karena di sana ada dua orang praktisi tingkat Dojun. Dia pun kemudian memprovokasi Xiao Yan dengan berniat tidak akan menyinggung kedua praktisi Dojun dengan berkata bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan muda Chou Dan juga kembali menghina MC kita Xiao Yan dan berharap agar Xiao Yan terpancing dan bertarung melawannya. Chou Dan juga kemudian merayu kedua praktisi Dojun tersebut yaitu Yi Xian dan juga tetua Tian Huo untuk mau bergabung dengan keluarganya. Dia berjanji selama mereka berdua mau bergabung bersamanya maka keluarga Chou-nya akan memenuhi semua keinginan dari mereka berdua. Namun Tian Huo kemudian berkata bahwa dia tidak ingin bergabung dengan keluarga Chou-nya karena pemuda yang ada di hadapannya ini yaitu Xiao Yan lebih jenius daripada tuan muda Chou Dan. Mendengar perkataan tersebut membuatnya menjadi sangat marah dan kemudian dia menantang Xiao Yan untuk bertarung dengan dirinya menggunakan kekuatan api yang menjadi andalan mereka berdua. Chou Dan berjanji jika Xiao Yan berhasil memenangkan pertarungan dengannya, dia tidak akan pernah mengganggu lagi keluarga Ye dengan mengajak Ye Xinlan untuk menikah dengannya. Selain itu, dia dan juga keluarganya tidak akan pernah mengganggu lagi Xiao Yan dan juga konco-konconya. Namun jika dirinya yang menang, maka tuan muda akan menikahi Ye Xinlan. Beberapa saat kemudian mereka berdua berada di tempat arena pertarungan dan terlihat Chou Dan segera mengeluarkan api alkemis andalannya. Api tersebut merupakan api hitam yang dia dapatkan dari binatang iblis tingkat ke-8. Xiao Yan yang melihat itu, dia tidak gentar sedikit pun dan segera mengeluarkan api surgawinya yang membuat Xiao Yan menjadi sangat terkejut. Beberapa saat kemudian mereka berdua juga bersiap untuk beradu kekuatan dengan memanipulasi api menjadi berubah bentuk seperti yang mereka inginkan. Pertarungan di antara api-api yang sudah berubah bentuk tersebut kemudian berlanjut. Dan terlihat api-api yang telah berubah menjadi binatang yang dikeluarkan oleh tuan muda Chou dan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sehingga terlihat api milik Xiao Yan harus terdesak dan kembali ke dekat tubuh Xiao Yan karena memang jumlah api yang dikeluarkan oleh Chou dan lebih banyak daripadanya. Chou Dan yang melihat itu, dia pun merendahkan kekuatan api yang dimiliki oleh Xiao Yan karena barusan dia melihat bahwa api surgawi Xiao Yan terdesak. Xiao Yan yang mendengar itu, dia pun malah menjadi lebih bersemangat dan kemudian mengekstrak kekuatannya untuk menunjukkan api surgawi yang dimilikinya. Setelah itu Xiao Yan mengeluarkan api manipulasi yang kemudian berubah bentuk menjadi berbagai binatang hingga 10 ekor banyaknya. Semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan tidak percaya karena jumlah manipulasi api yang dimiliki oleh Xiao Yan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh tuan muda Chou Dan. Xiao Yan kemudian menggunakan semua binatang api miliknya untuk menyerang kepada Chou Dan. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah tuan muda Chou Dan terkapar, dia nampak sangat emosi dan marah kepada Xiao Yan. Dia pun kemudian berkata bahwa pada saat ini dia kalah dalam bertarung namun keluarga Chou-nya tidak akan pernah melepaskannya. Setelah berkata demikian, tuan muda Chou Dan dan semua anak buahnya yang ada di sana kemudian pergi dari tempat tersebut. Penatua Ye yang melihat itu, dia sedikit kebingungan karena Xiao Yan sudah memiliki musuh yang sangat kuat lagi. Penatua Ye memberitahu Xiao Yan bahwa keluarga Chou memiliki seorang praktisi kuat di belakangnya yang merupakan seorang alkemis wanita. Penatua memerintahkan Xiao Yan dan semua konco-konconya untuk berhati-hati terhadap alkemis wanita tersebut.
Singkat cerita, pada saat ini Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dalam ruang dan waktu. Mereka menaiki kapal ruang dan waktu untuk pergi menuju kompetisi pil yang akan segera diadakan. Mereka semua juga dapat melihat di sana terdapat banyak sekali kapal-kapal ruang dan waktu yang juga akan menuju ke tempat kompetisi pil. Penatua Ye sedikit tidak yakin bahwa mereka mustahil memenangkan kompetisi tersebut karena ternyata lawan-lawannya sangat banyak dari berbagai sekte dan keluarga besar. Namun tiba-tiba mereka dapat merasakan kekuatan energi jiwa yang berasal dari ruangan meditasi Xiao Yan. Xiao Yan kemudian keluar dari ruang meditasinya dan dia berkata bahwa mulai saat ini dia telah bersiap untuk mengikuti kompetisi ini. Apalagi saat ini dia telah menguasai energi jiwa yang ada di dalam tubuhnya sehingga menjadi semakin kuat. Tian Huo kemudian bertanya apakah Xiao Yan mengetahui tentang alam spiritual karena jika dia mampu meningkatkan kekuatannya ke alam tertentu maka Xiao Yan akan jauh lebih kuat lagi. Namun ternyata Xiao Yan baru kali ini mendengar tentang alam spiritual yang dikatakan oleh tetua Tian Huo. Singkat cerita, mereka semua pun telah sampai di daerah Menara Pil namun masih berada di domain luarnya. Karena Menara Pil sendiri terbagi menjadi dua, yaitu domain dalam dan juga domain luar. Penatua Ye memerintahkan Xiao Yan untuk pergi ke Menara Pil agar dia bisa mengikuti kompetisi, yaitu dengan mendapatkan lencana terlebih dahulu. Lencana tersebut sangat diperlukan untuk bisa mengikuti kompetisi yang akan segera diadakan. Setelah mendengar itu, Penatua Ye dan juga Xiao Yan pergi menuju Menara Pil untuk mendapatkan lencana di sana. Pada akhirnya dia pun sampai di dalam Menara Pil dan bertemu dengan anggota keluarga Bei yang langsung menghina bahwa keluarga Ye ternyata masih memiliki kepercayaan diri. Menurutnya jangan terlalu percaya diri karena mereka juga mengetahui bahwa pada saat ini keluarga Ye sedang turun-turunnya dan hampir bangkrut. Penatua tersebut juga tersenyum sinis dan menghina Xiao Yan yang memakai lencana alkemis tingkat terendah. Namun Xiao Yan kemudian menjawabnya bahwa si nenek tua tidak perlu banyak bacot dan lihat saja nanti di dalam kompetisi. Sehingga membuat Penatua Bei menjadi sangat marah dan mengekstra kekuatannya dan langsung menyerang kepada MC kita tapi berhasil diblokir oleh seseorang. Dan ternyata orang yang telah memblokir serangan dari Penatua Bei adalah seorang petugas dari Menara Pil. Petugas tersebut bernama Penatua Han dan memerintahkan mereka semua untuk jangan membuat keributan di dalam menara ini. Setelah itu petugas atau penatua Han langsung membuka portal teleportasi dan memerintahkan mereka untuk memasukinya. Namun Xiao Yan kemudian berkata kepada penatua Han dan memintanya untuk membuatkan ruangan berbeda untuk dirinya. Karena dia ingin mengikuti tingkatan 7 menengah ke atas atau itu yang paling sulit. Penatua Han yang mendengar itu dia sangat kaget dan berkata bahwa Xiao Yan ini terlalu percaya diri. Akan tetapi Xiao Yan yang terus meyakinkan petugas tersebut dan pada akhirnya petugas tersebut pun membuka portal teleportasi lainnya. Dan dia pun kemudian dibawa oleh petugas tersebut memasuki portal 7 menengah yang ada di sana. Penatua Bei yang melihat itu, dia malah semakin mengejek dan merendahkan utusan dari keluarga Ye di hadapan langsung Penatua Ye. Menurutnya Xiao Yan ini terlalu percaya diri dan pada akhirnya keluarga Ye tidak akan memiliki wakil di dalam kompetisi pil. Singkat cerita, beberapa saat kemudian para praktisi yang sebelumnya memasuki portal teleportasi kini telah keluar dari sana. Sedangkan MC kita sampai saat ini masih belum keluar juga dari dalam portal teleportasi 7 menengah itu. Perwakilan dari keluarga Bei juga berhasil lulus dalam ujian tersebut dan membuat Penatua Bei semakin sombong dan semakin merendahkan keluarga Ye. Menurutnya mulai saat ini keluarga Ye akan keluar dari 5 keluarga besar dan akan dicampakkan oleh mereka semua. Penatua Bei berkata demikian karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan lulus dalam ujian ini. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba portal teleportasi mengeluarkan cahaya dan keluarlah Xiao Yan bersama dengan petugas Penatua Han. Penatua Han kemudian mengumumkan bahwa Xiao Yan telah lulus dari dalam portal teleportasi menengah ini.
Mendengar itu sontak membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut, apalagi Penatua Bei. Bahkan dia pun kemudian berkata bahwa Xiao Yan telah melakukan kecurangan dalam ujian ini. Xiao Yan yang mendengar itu, dia nampak sangat marah dan kemudian menyerang menggunakan pukulannya terhadap Penatua Bei. Hingga pada akhirnya membuat Penatua Bei harus terkapar dibuatnya. Xiao Yan kemudian berkata bahwa Penatua Bei sudah tua dan sudah saatnya untuk beristirahat di alam baka. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.